Assalamualaikum, jumpa lagi di Dian Resep. Pagi ini kita akan masak tempe bacem. Ini sesuai dengan permintaan anak saya. Apa aja bahannya? Nah, ini dia, 2 papan tempe. Kemudian ada serai, salam, kecap manis, bumbu halusnya antara lain ada bawang merah 6 siung, bawang putih 4 siung, kemiri 3, ada laos ya, laos ini 1 jempol, ada gula merah, gula merahnya juga 1 jempol atau 2 sendok makan, kemudian ada ketumbar, ada garam, ini nanti yang dihaluskan, kemudian ada 3 gelas air kelapa. Kalau tidak ada, bisa pakai air putih. Tahap pertama, kita potong-potong tempe. Jangan terlalu tipis ya, nanti khawatir hancur. Bisa bentuk segitiga, apa terserah, sudah sesuai selera. Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya tadi. Masukkan serai yang sudah digeprek dan daun salam. Ini nggak lama ya, karena ini ada sirirannya, kuatnya gosong. Kita aduk terus sampai gosong. Kalau sudah dirasa cukup. Sebenarnya air kelapa lebih gurih manis, kalau nggak ada ya air putih biasa nggak apa-apa. Kita tunggu agak mendidih, lalu kita mau masukkan ini setelah tempenya sudah benar-benar menyusut, membutuhkan waktu tadi antara 20 sampai 30 menit. Tahap selanjutnya adalah kita goreng.
waktu memasak tadi kurang lebih adalah 20 menit untuk menyusutkan 20 sampai 30 menit ya. Aduh, jelek. Selanjutnya kita panaskan minyak. Kalau sudah panas, kita goreng tempe yang kita bacem tadi. Nah, tidak lama ya, karena ini mudah sekali gosong. Kita goreng sedikitnya, lainnya kita bisa simpan di lemari pendingin. Apinya jangan terlalu besar ya. Sudah mendidih, kita bisa tambahkan kecap kurang lebih 3 sendok makan. Kecilkan api dan masak sampai air tinggal sedikit. Pakai air kecil, pakai api kecil aja ya. Oke, kecilkan api. Kita masak sampai airnya tinggal sedikit. Tempe bacem. Setelah kita goreng, kita bisa sajikan dengan nasi hangat, dengan sop dan sambal kecap. Atau cukup dengan makan tempe aja juga sudah enak.